Dalam PE kami memang beliau ini ada sempat ke Yogyakarta kan, ke rombongan, dan tanggal 27 ya kalau nggak salah masuk ke rumah sakitnya dalam keadaan sudah sakit dan sakit. Beliau juga ada riwayat demam berdarah, demam dielitus, dan sudah beberapa dua hari tiga hari sudah dalam keadaan kritis, dan pagi tadi jam 3:15 atas nama pribadi maupun keluarga dan keluarga besar PD Perjuangan Bangka Belitung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya abang kita, saudara kita, senior kita, yaitu Bapak Dr. Haji Ibnu Saleh MM. Semoga beliau meninggal dengan husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosanya dan juga diterima segala amal ibadahnya. Kami masyarakat Bangka Tengah, saya atas nama pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, kehilangan sosok pemimpin kami yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Saleh pada usia ke-59 tahun. Beliau satu minggu dirawat di rumah sakit Covid Timah. Awalnya kelelahan, tapi setelah dilakukan 4 kali swab dinyatakan positif corona. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon kiranya